Mazmur 103 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ini bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara. Kita sama-sama di rumah Tuhan ini oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur oleh karena ungkapan hati kami yang berterima kasih kepada-Mu oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mencipta kami, tetapi Engkau lengkapi kami dengan kesanggupan, dengan tools-tools yang memperlengkapi kami, supaya kami bisa survive di dalam hidup ini. Bukan cuma survive, tetapi bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu, Engkau anugerahkan kami kesanggupan untuk boleh saling melayani satu dengan yang lain di dalam komunitas ini. Sebagai satu tubuh Kristus yang kami adalah anggota-anggotanya. Kami boleh melatih diri kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena anugerah-Mu. Sehingga kami boleh mengisi hidup kami dengan aktivitas-aktivitas yang memperkenan hati Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kami hidup dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih. Itu bukan berarti kami tidak memiliki pergumulan. Itu bukan berarti kami
tidak memiliki persoalan-persoalan di dalam hidup. Persoalan datang, bahkan persoalan datang silih berganti. Belum selesai yang satu datang di dalam hidup kami. Bahkan mungkin sampai saat ini, kami belum menemukan jalan keluar yang terbaik. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, ada pertolongan Tuhan di sana. Dan yang kami imani adalah Engkau akan membukakan jalan-jalan buat kami. Dan kami tahu bahwa itu yang terbaik untuk kami ambil. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Sebagai saudara-saudara seiman satu dengan yang lain. Kami boleh beribadah kepada-Mu, menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Itu sebabnya ajar kami untuk menikmati ibadah ini. Ajar kami menikmati puji-pujian yang ada, menikmati doa kami, menikmati firman Tuhan di dalam ibadah. Dan itu akan menjadi berkat-berkat rohani buat kami. Kami bawa pulang dan menjadi bekal bagi kami selama seminggu ini. Untuk kami isi hidup kami lagi dengan sesuatu yang memperkenan hati Tuhan. Dengan perkataan tingkah laku yang memperkenan hati Tuhan. Minggu depan kami akan datang bersama-sama lagi untuk beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu boleh terjadi karena kebaikan. Tolong kami menikmati ibadah pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertanggapan kita pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 6-8. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hal. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang memberi kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saya percaya setiap kita di tempat ini, Tuhan telah memberikan karunia bagi kita. Biarlah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur untuk karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Pakai hidupku, pakai karuniaku, pakai talentaku. Mari kita kenakan pujian ini. Seluruh roda jiwaku
kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersama dengan gereja Tuhan, orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih Tuhan, shalom. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, Tuhan berikan kepada kami kembali hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, segala pergumulan, segala kesulitan hidup, tantangan yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau ada di sana, di tengah-tengah segala tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan masih beri kepada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk janji kedatangan Tuhan, bahwa pada saatnya tiba, Tuhan akan datang kembali membawa kami ke hadapan Tuhan dalam segala kebahagiaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong berkati kami sekalian saat dimana kami akan merenungkan firman-Mu, bicara kepada kami sekalian Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu dan jadikan kami pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So kita buka kita bersama dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan bacakan bersama-sama. Matius 25, kita baca dari 24 sampai 30. Matius 25, 24 sampai 30. Kita baca dengan saling bersautan. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terketak gigi. Kita baca ayat 29 bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, bagian ini adalah satu klaster perumpamaan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca, bagian yang tentang talenta ini adalah satu bagian yang dirangkaikan dengan perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, yang sebenarnya intinya seperti ini. Perumpamaan ini bicara tentang kerajaan Allah. Bahwa Allah sebagai raja, kita sebagai umatnya. Dan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi satu kali Tuhan akan datang, dan dia akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang, termasuk kepada saudara, tentang kehidupan yang kita miliki sampai hari ini dan apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang diberikan di bagian ini dan sebelumnya itu bicara tentang konteks yang sama sebenarnya. Jadi dia adalah Allah, dia akan datang kembali, dan dia akan minta kepada saudara pertanggungjawaban untuk seluruh kehidupan kita, apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita hari ini. Jadi fokusnya sebenarnya adalah tentang apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita yang dipercayakan Tuhan kepada setiap saudara. Kalau kita bicara soal hidup memang sesuatu yang sangat misterius sekali. Kita tidak tahu berapa banyak hidup yang, waktu hidup yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tidak ada orang yang tahu. Semua bisa mereka-reka, menduga-duga kita akan hidup berapa lama dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah merenung tidak. Suka mungkin kadang-kadang bertanya, berapa lama ya hidup yang Tuhan berikan kepada saya? Mungkin pernah ya. Kadang-kadang kita berpikir, berapa lama lagi ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Dulu kita berpikir begini, kalau waktu lagi muda kita berpikir, wah mungkin masih panjang hidup kita. Masih kurang lebih ya 70-80 tahun ya, kita masih 30 tahun, masih ada 40 tahun, masih ada 50 tahun. Tetapi fakta dunia hari ini tidak seperti itu. Kita tidak pernah tahu berapa lama orang bisa hidup. Bisa terjadi malapetaka, disaster. Pagi tadi saya membaca tentang
Turki yang kena gempa, 30 ribu orang mati. Salah satu tempat yang betul-betul hancur, devastated luar biasa adalah yang dulu adalah Antioquia dalam Perjanjian Baru. Itu hancur dan dikatakan gedung-gedungnya hancur ribuan. Paling banyak korban di sana 30 ribu orang. Baik itu anak muda, orang tua, bayi, tidak ada orang tahu. Hidup itu betul-betul tidak bisa diduga, unpredictable betul-betul. Itu sebabnya saudara bertanya hidup itu betul-betul misterius sekali. Tak ngerti kita. Yang kita tahu adalah kita jalani hari ke hari, bukan? Bagaimana kita menjalaninya dengan baik. Nah, dalam konteks ini kita baca di Alkitab, perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi ke luar negeri, dia berikan talenta kepada 3 hamba. Satu diberikan 5, satu diberikan 2, dan satu orang diberikan 1 talenta. Lalu berpesan supaya dikerjakan semuanya itu, digarap, diusahakan, supaya ada hasil. Dan ketika dia balik, dia menemukan yang 5 talenta itu berhasil. Dia mendapatkan 5 talenta lagi. Yang 2 juga berhasil mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi yang 1 itu tidak mendapatkan apa-apa karena dia menguburkan talenta itu di tanah. Itu sebabnya terjadi kemarahan luar biasa kepada hamba yang terakhir ini. Yang 1 talenta. Oleh karena dia tidak memproduksi sesuatu, dia tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kita kan fokus kepada hamba yang terakhir ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, itu sebenarnya tantangan dari 3 hamba ini untuk betul-betul dipanggil menyukakan tuannya. Intinya adalah mereka adalah hamba. Dan hamba itu budak, dulos, itu adalah milik tuannya dan mereka hidup untuk hamba, untuk tuan yang memiliki mereka. Jadi hidup seorang hamba itu milik tuannya tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk betul-betul bisa menyukakan hati tuannya, apa yang tuannya inginkan. Itu harus menjadi tanggung jawab dan itu yang harus dia kerjakan. Itu yang terjadi dan kita lihat hamba dengan 5 talenta melakukan persis. Tuannya menyuruh apa dia kerjakan, selesai. Yang 2 talenta juga demikian. 2 talenta dia kerjakan, selesai. Tapi hamba dengan 1 talenta itu tidak demikian. Dia menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah karena dia berpikir, aku ini punya tuan yang kejam, harsh. Dikatakan, you are hard man atau harsh man. Engkau adalah tuan yang tegas, yang kejam. Lalu dikatakan, kamu tuan yang suka menerima sesuatu yang kamu sendiri tidak menabur. Kamu ingin nuai. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi hamba dengan 1 talenta itu berpikir tuannya ini adalah tuan yang jahat. Seorang tuan yang tidak peduli, seorang tuan yang hanya mau untungnya saja dan sebagainya. Nah, so sekalian yang menarik adalah hamba dengan 5 talenta dan hamba dengan 2 talenta tidak punya pikiran itu. Hanya yang 1 talenta ini berpikir begitu. Yang 5 no problem. Mereka taat saja, mereka kerjakan saja, tidak banyak pusing. Mereka kerjakan. 2 talenta juga begitu. Hamba itu mengerjakan dengan baik. Tapi hamba dengan 1 talenta bermasalah tentang konsepnya, pikirannya tentang tuannya. Kalau dalam bahasa sederhananya kita berkata dia punya teologi yang ngaco. Dia punya pemikiran teologi tentang Tuhan yang salah. Kenapa ya kalau yang 2 hamba yang lain itu tidak ada masalah? Kenapa dia bermasalah? Menarik sekali kalau kita lihat sebenarnya banyak kali pikiran kita tentang Tuhan itu bisa sangat berbeda-beda. Dari 100 orang kalau disuruh nulis apa yang kita pikirkan dengan Tuhan bisa sangat-sangat berbeda. Di dunia ini sampai hari ini ada sekularisme yang luar biasa, orang menjadi sangat sekuler, orang tidak peduli kepada Tuhan, ada yang agnostik. Zaman ini sebuah zaman yang agnostik, orang bilang agnostik itu artinya saya percaya bahwa kebenaran termasuk tentang Tuhan tidak bisa diketahui. Jadi karena itu ya sudah agnostik, a tidak tahu atau tidak mungkin diketahui, gnostik dari gnosko, I know. Jadi mungkin tahu, ya sudah kalau tidak mungkin tahu ya sudah biarkan saja. Saya hidup dengan cara saya sendiri. Ada juga orang ateis. Orang ateis juga sama, orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, dia punya kepercayaan. Dia bukannya orang tidak percaya, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Akibatnya kita hidup dalam sebuah dunia yang agnostik,
Ada orang-orang yang menjadi ateis. Tetapi kita bersyukur, kan yang seperti ini tidak banyak juga sebenarnya. Meskipun ada orang yang punya pikiran tentang Tuhan yang tidak diketahui, Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang tidak dipedulikan, tapi kita bersyukur, masih banyak orang percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Nah, hamba dengan satu talenta ini bermasalah dalam teologinya. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan akan sangat mempengaruhi apa yang kita kerjakan hari ke sehari. Itu sebabnya kalau kita baca di Alkitab sekalian, dikatakan, kini datanglah hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, aku tahu, I know. Aku tahu katanya. Tahu menurut siapa? Tahu menurut pikiran dia. Subjektivisme dia. Aku tahu, dikatakan, engkau adalah Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu dia katakan, efek daripada cara berpikir dia tentang teologi yang salah itu membuat tindakannya berbeda. Itu sebabnya aku pergi, katanya. Aku pergi dan aku menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Aku taruh talenta itu di dalam tanah. Dan inilah Tuhan, kepunyaan Tuhan aku kembalikan. Saudara marah sekali, Tuhan itu berkata, oh kamu tahu, hamba yang kamu tahu, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya dengan bunganya. Artinya dia katakan, kalau kamu berpikir aku orang jahat, kamu seharusnya berpikir lebih baik lagi, yaitu bawa uang itu taruh di tempat ada bunganya, membungakan uang. Paling sedikit aku dapat sesuatu. Sekali si Tuhan, apa yang kita pikir tentang Allah akan sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup saudara. Maka dalam dunia hidup kita, dalam dunia pelayanan juga sama. Ada orang yang sampai matinya tidak melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang sebaliknya melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada orang yang tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Seumur hidupnya ngurus sendiri-sendiri saja. Tapi ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang membedakan? Pengenalan dia akan Tuhan. Ini adalah tantangan kita yang kita miliki hari ini. Kedua, kalau kita lihat di sini, talenta itu dikatakan adalah jumlah uang yang besar yang dipercayakan. Dan seorang penafsir berkata bahwa talenta itu jumlahnya 6.000 dinar. 6.000 dinar itu adalah jumlah, 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Berarti kalau begitu ini adalah upah 6.000 kali 1 hari. Ada yang dipercayakan 5 talenta, berarti 5 kali 6.000 dinar, 30.000 dinar, 30.000 gaji 1 hari. Ada yang dipercayakan 2 talenta, berarti 2 kali 6.000 dinar, 12.000 dinar. Berarti 12.000 kali gaji per hari. Nah, ini hamba dengan satu talenta, dia terima 6.000 dinar. Berarti dia terima 6.000 kali gaji hari, per hari. Berarti kalau kita bandingkan sebenarnya jumlah ini besar sekali. Dalam terjemahan NIV dikatakan satu bag of gold. Satu keranjang besar emas. Luar biasa banyak. Tapi kalau kita lihat, yang 5 talenta diberikan sangat banyak. 5 kali 6.000 dinar, 30.000 dinar. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Tetapi jumlah yang besar itu tidak membuat dia menciut. Tapi justru dia mengerjakan lagi, mendapatkan lagi 5 talenta lagi. Yang 2 juga demikian. Yang masalah adalah justru yang 1 talenta. Yang diberikan kecil sebenarnya dibandingkan dengan yang lain. Tetapi karena tadi pengenalan akan Tuhannya kacau. Hidupnya itu menjadi kacau, apa yang terjadi? Dia tidak lakukan apapun. Dan inilah masalahnya dia. Dia tidak berani untuk mengambil resiko mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan.
So, kasih Tuhan dalam hidup saudara dipercayakan Tuhan. Jadi talenta ini sebenarnya simbolisme dari suatu kepercayaan atas sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Baik itu apapun yang kita terima dari Tuhan secara umum. Tuhan memberikan kepercayaan saudara untuk kita lakukan sesuatu berkaitan sekali lagi dengan kerajaan Allah. Di mana dia akan datang kembali dan mempertanyakan apa yang kita lakukan dengan itu semua. Dan surah kasih Tuhan, masalahnya dengan yang satu talenta adalah dia tidak mau menerima challenge untuk mengambil resiko. Sebenarnya yang paling beresiko adalah yang 5 talenta, bukan? Karena 5 talenta itu besar sekali dan dia harus mendapatkan 5 talenta lagi. Luar biasa sulitnya. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia menerima 5 talenta itu, dikatakan dia segera pergi mengerjakannya. 2 talenta juga sama. Dia segera pergi dan mengerjakannya. Tetapi yang 1 talenta ini, hamba dengan 1 talenta ini ciut. Dia tidak lakukan apapun dan dia tidak mengambil risiko. Dia bermain aman. Dalam hidup ini ternyata sudah bisa dibuktikan bahwa mereka yang bermain aman adalah yang sangat tidak aman. Mereka yang bermain aman adalah mereka yang paling tidak aman. Kalau saya sudah tidak berani ambil resiko, dalam apapun kita tidak akan pernah mencapai apapun. Seorang mahasiswa mau ujian, dia harus ambil resiko ikut ujian. Kalau dia menghindar terus, dia tidak akan pernah menjadi seorang yang lulus. Seorang yang mau menikah, harus ambil resiko menikah itu tidak gampang. Tapi kalau dia tidak mau mengambil resiko, dia akan menjadi running bride. Dia akan menjadi mempelai yang kabur terus dan tidak akan pernah menikah. Memang dalam resiko kita tahu ada yang namanya high risk, middle risk, atau moderate risk, atau low risk. Ada yang tinggi resikonya, ada yang menengah resikonya, ada yang low resikonya. Tetapi saya gak percaya ada yang satu lagi namanya no risk. Gak ada itu. Segala sesuatu itu ada resikonya. Dan hamba ini, 1 talenta ini tidak mau ambil resiko. Dia pikir paling aman adalah udah, daripada pusing-pusing masukkan ke tanah, gali tutup di situ. Kan tidak ada resiko. Tapi justru Tuhan yang berkata itu resikonya. Dia menaruh itu di dalam tanah, membuat itu menjadi tidak ada artinya lagi. Di dalam hidup kita juga demikian. Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Sejauh mana? Tiap orang berbeda, ada yang diberikan 5, diberikan 2 talenta, menurut kemampuan kita, menurut pikiran Tuhan kita. Tuhan itu tahu, ini dikasih 5 bisa, ini dikasih 2 bisa, ini cuma bisa 1, dia tahu. Jadi yang memberikan itu, hak prerogatifnya dari Tuhannya itu sendiri, dia berikan 5, diberikan 2, diberikan 1, dia yang ngatur. Dia yang mengkonsep itu semua. Jadi berharap, setiap hamba itu akan bekerja dengan maksimal. Tetapi hamba dengan 1 talenta ini tidak mau ambil resiko di dalam hidupnya. Akhirnya karena itu dia tidak pernah menjadi maksimal. Karena mengambil resiko itu 1 hal, mengerjakannya hal yang lain, dan membuatnya menjadi maksimal adalah hal yang berbeda juga. Saya tidak tahu apakah saya sudah maksimal enggak di depan Tuhan. Ada orang punya banyak waktu, tapi tidak pernah menggunakan waktunya untuk Tuhan. Ada orang diberikan uang banyak, tapi gak pernah uangnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia punya talenta banyak, tapi tidak pernah talentanya itu dipakai untuk kerajaan Allah. Dia punya banyak kebiasaan, dia simpen di dalam hidupnya, dikubur di tanah. Dia tidak ambil resiko. Sampai 1 hari, Tuhannya datang. Dan Tuhan itu kan justru mempertanyakan. Dan resikonya adalah saudara, ketika Tuhan itu datang, kita tidak bisa memberikan apapun kepada dia. Jadi kalau kita lihat di sini, Saudara sekalian, bagian ini bicara soal lebih dari pahala. Dia adalah hamba, mereka adalah hamba, dan hamba-hamba ini tahu dengan jelas, bekerja untuk Tuhannya itu bukan soal pahala. Kemarin saya baru baca 1 artikel tentang pahala. Kadang-kadang di agama orang lain atau di agama lain itu bicaranya pahala, pahala, pahala. Ibadah, pahala, melakukan sesuatu, pahala. Seolah segala sesuatu itu ngumpulin koin-koin pahala itu. Apakah hamba itu bicara soal
dalam konteks ini bicara soal pahala. Tidak, Saudara sekalian. Pahala itu iya. Dikatakan maka diberikan pujian, diberikan reward, iya. Tetapi lebih dari pahala. Karena kekristenan itu bukan sekedar begini. Saya jadi ikut Tuhan, saya ngumpulin pahala, dihitung-hitung, nanti oke, pahalanya lebih banyak dari kerugiannya. Lalu saya masuk surga, saya diberkati nanti, enggak begitu tuh. Lebih dari itu, kita tidak terlalu banyak ngurusin pahala, oleh karena kita lebih dari pahala. Bukan berarti kita tidak perlu pahala. Kalau ada pahala ya puji Tuhan. Pasti Tuhan juga tidak mungkin lupa menghitung pahalanya. Tapi kita orang Kristen enggak ngurusin pahala terus-menerus. Kita tidak melakukan sesuatu demi counting koin pahala yang akan kita terima. Enggak begitu. Lebih dari pahala. Jadi hamba dengan 5 talenta, dengan 2 talenta dapat apa? Kalau kita baca di Alkitab, ini adalah soal kepercayaan. Jadi sekali lagi, talenta itu apa yang Tuhan beri kepada hidup kita, yang kita kerjakan, itu sebenarnya lebih banyak soal kepercayaan. Kita dipercayai, entrusted. Kenapa bisa begitu? Oleh karena tidak semua orang itu dipercayai sama. Ada yang dipercayai 5, ada yang dipercayai 2, ada yang dipercayai 1, masing-masing berbeda. Nah memang kita tidak tahu sejauh mana setiap kita. Tapi yang jelas kita dipercaya. Jadi intinya bukan soal saya dapat pahala enggak ya. Kalau saya bekerja untuk Tuhan dapat berapa banyak koinnya ya. Berapa banyak pahala yang saya akan terima. Bukan soal itu. Soalnya adalah apakah saya dipercayai. Apakah saya bertahu kalau saya dipercayai. Hamba dengan 5 talenta enggak ngomong tuh, enggak mikir tuh nanti dapat apa, enggak. Hamba dengan 2 talenta enggak mikir nanti dapat apa ya, enggak. Karena it's not about reward, bukan tentang pahala. Ini tentang saya dipercayai. Kalau saya hidup hari ini, itu adalah soal dipercayai. Saya bisa nafas hari ini, saya dipercayai untuk masih tetap bisa nafas. Saya diberikan peluang oleh Tuhan, itu adalah kepercayaan. Hidup ini adalah suatu kepercayaan. Sekali lagi, saya tuh kadang-kadang merasa betul-betul misteri dengan hidup ini ya. Ada orang diberikan hidup itu hanya sekedar berapa tahun dia sudah meninggal. Ada anak kecil tidur, besoknya gak bangun lagi. Gak ngerti itu. Kok bisa begitu? Anak kecil. Belum bisa berbuat banyak. Tapi dia sudah pergi. Tapi juga ada orang diberikan umur 90 tahun. Bahkan ada yang 100 tahun. Kita gak bisa ngerti misteri ini. Berapa banyak orang bisa menjalani hidup, mendapatkan banyak kesempatan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi tanggung jawab sang saudara adalah mengetahui bahwa sang saudara sudah dipercayai. Nextnya adalah bahwa ini adalah soal kesempatan yang berkelanjutan. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan hamba dengan 5 talenta, begitu dia dapatkan 5 talenta lagi, apa yang terjadi? Apakah tuannya berkata begini, ya sudah, bagus, kamu sudah bikin 5 talenta lagi, sini 5 talentanya, kamu kerja lagi. Enggak begitu tuh. Karena Alkitab mengatakan apa? Dia kerja 5 talenta, dia dapatkan 5 talenta, lalu apa? Lalu kemudian dia mendapatkan 1 talenta lagi. Jadi berapa? Jadi 11 talenta. Dari mana? 5 talenta dia dapatkan, dia kerjakan 5 talenta lagi jadi 10. Begitu jadi 10, tuannya berkata, bagus kau hamba yang baik dan setia. Begitu dia ketemu dengan hamba dengan 1 talenta yang mengubur talenta itu, lalu tuan itu berkata, ambillah talenta dia. Kasihkan kepada yang punya 10 talenta itu. Jadi yang dipercayai dengan 5 talenta, dapat 5 talenta jadi 10, sekarang dia dapat 1 lagi jadi 11 talenta. Apakah episode ini berakhir? Tidak. Episode ini terus berlanjut. Oleh karena apa? Kepercayaan yang baru diberikan kepada mereka yang bisa dipercaya diberikan lagi kesempatan yang baru. Sebaliknya, bagi hamba dengan 1 talenta, dia gak ngerti bahwa ini adalah soal kepercayaan. Buat dia adalah soal making money. Buat dia ini adalah soal making talents. Buat dia adalah soal menguntungkan Tuhan apa enggak. Itu pikiran dia. Dia gak ngerti bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah sangat kaya raya. Dan saya rasa Tuhan itu akan bodoh sekali
menjadi Tuhan yang mempercayakan satu talenta kepada orang seperti hamba ini, kan berarti kan salahnya adalah salah Tuannya dong. Dia memberikan talenta kepada yang satu talenta yang tidak becus ini. Hamba dengan satu talenta itu gak ngerti. Bahwa meskipun dia itu sebenarnya tidak terlalu bisa, tidak becus, tetapi dia diberikan kepercayaan. Tapi dia berpikir berbeda, dia pikir Tuannya itu lagi nyari duit lewat dia. Padahal Tuhan itu tidak lakukan itu. Tuhan itu bukan sedang cari duit. Tuhan itu kalau memang mau cari duit, gak mungkin dengan cara begini. Dia adalah seorang saudagar pintar, dia akan cari duit dengan cara dia sendiri dong. Soalnya saudara yang berdagang, saudara tidak akan menyuruh orang di bawah saudara yang tidak bisa cari uang, untuk cari uang. Seluruh kisah perumpamaan ini menurut saya adalah bicara soal trust, kepercayaan, soal kesempatan. Bukan soal cari uang. Karena pada akhirnya kita melihat, talenta itu tidak dipakai kok sama Tuannya itu. Malah dikatakan, oke, kasih lagi kepercayaan yang baru. Dan lebih dari itu, perumpamaan ini mengajar tentang apa? Yaitu tentang kebahagiaan bersama dengan Tuannya. Sudah sekalian kasih Tuhan, kebahagiaan bersama dengan Tuannya itu maksudnya apa? Karena ujungnya dari kisah perumpamaan ini adalah, Tuannya itu ingin hamba-hambanya bersama-sama dengan dia bahagia. Setelah mereka mengerjakan semuanya, poinnya adalah bukan soal talenta yang didapat, cuannya, bukan. Poinnya adalah dia akan mendapatkan hamba-hamba ini setia, dan dia ingin bersama-sama dengan Tuannya, bersama dengan hamba-hambanya menikmati kebahagiaannya. Dia ingin sharing kebahagiaan, sukacita dengan hamba-hamba itu. Jadi poinnya di situ. Ketika Tuhan menyuruh sang saudara hari ini melayani dia, apakah poinnya begini? Supaya sang saudara itu kalau melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, lalu Tuhan menjadi kaya. Kan enggak begitu. Tuhan itu tidak akan menjadi sangat kaya raya karena sang saudara. Tidak begitu. Kalau sang saudara hari ini bisa nyanyi, bisa paduan suara, bisa main musik, bisa jadi guru suami minggu, bisa melayani, itu karena dipercayai. Dan satu kali Tuhan itu ingin sekali sang saudara bersama dengan dia dalam kebahagiaan. Bersama dengan sang Tuhan. Itu poinnya. Dia tidak akan terlalu peduli sebenarnya dengan apa yang kita kerjakan, yang menghasilkan sesuatu. Bukan itu poinnya. Perumpamaan ini buat saya sangat jelas sekali. Menggambarkan betapa Tuhan itu ingin sharing kebahagiaan bersama dengan kita. Maka Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 berkata begini. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya nanti aku akan kembali, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Supaya aku dan kamu bisa sharing di tempat, di surga itu dalam kemuliaan. Dan saudara perhatikan di sini, kebahagiaan yang mau dibagikan adalah kebahagiaan Tuanmu. Masuklah di dalam kebahagiaanku. Sekalian segala sesuatu ada leveling ya, ada level segala sesuatu itu. Kalau saudara mau mandi, sabun itu ada bermacam-macam sabun. Ada sabun yang biasa saja harumnya pakai sebentar harumnya hilang. Tapi ada sabun yang memang wangi sekali dan tentu lebih mahal. Ya. Makan juga sama, makanan yang biasa dan makanan yang sangat luar biasa itu juga levelnya berbeda. Kebahagiaan yang dikatakan di sini adalah kebahagiaan Tuanmu. Bukan kebahagiaan ala hamba-hamba itu. Aku ingin kamu berbahagia di dalam kebahagiaan Tuanmu. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Hari ini saudara di dunia ini banyak kesusahan, banyak penderitaan, tangisan. Satu hari kita tetap berharap akan mengalami kebahagiaan dan kita sudah mengalami tentu saja. Hidup ini tidak seluruhnya susah. Ada kebahagiaan-kebahagiaan boleh kita alami dalam hidup ini. Tapi ada satu kebahagiaan yang saya dan saudara pasti nantikan adalah bersama dengan Tuhan, kebahagiaan kita nikmati bersama dengan Dia. Yang kata Rasul Paulus, apa yang saya saudara lihat hari ini sangat muram, buram, suram. Tidak betul-betul bright, tetapi nanti bersama dengan Tuhan kita akan menikmati segala kebahagiaan Tuhan kita. Terang di atas segala terang. Sukacita di atas segala sukacita. Damai sejahtera di atas segala damai sejahtera. Tidak ada lagi tangisan.
Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita gunakan hidup saudara hari ini. Untuk betul-betul bisa hidup di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Bersuka cita. Jadi sekali lagi perumpamaan ini adalah suatu challenge untuk saudara. Apa yang saudara kerjakan dalam hidup kita yang singkat ini. Dengan semua pemberian Tuhan. Dengan semua talenta yang Tuhan berikan. Apakah saudara sudah maksimal enggak hari ini? Ataukah saudara bersikap seperti hamba satu talenta itu? Terus menerus curiga dengan Tuhan. Terus menerus itu merasa jauh dengan Tuhan. Terus menerus tidak peduli. Atau ketika saudara mengerjakan pun kita kerjakan dengan menggerutu, dengan ngomel. Mungkin saudara ada yang melayani Tuhan. Tapi saudara melayani Tuhan juga dengan keluhan, omelan. Merasa kurang dihargai, merasa kurang dipuji, merasa kurang direspek orang. Apakah itu yang kita cari? Atau saudara betul-betul berkata, Tuhan, ini hidup saya, Tuhan percayakan kepada saya, dengan segala hal yang ada, saya kerjakan segala sesuatu maksimal, sampai suatu hari saya ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan berkata, marilah kembali, hambaku yang setia. Kita ingin dengar kalimat itu. Marilah bersamaku, hei hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa bersama. Mari kita bertanya, apakah saudara sudah maksimal dengan segala ya talenta, pemberian, kepercayaan, karunia, kemampuan, kesempatan yang Tuhan beri? Atau saudara mengabaikan itu semua, betul-betul mengabaikannya selama ini? Atau malah kita seperti hamba dengan satu talenta, kita penuh dengan kecurigaan. Jangan-jangan Tuhan itu sebenarnya kejam. Jangan-jangan dia adalah Tuhan yang sangat hanya ingin menangnya saja. Atau saudara akan menjadi hamba. Seperti hamba 5 dan 2 talenta itu. No problem Tuhan. Engkau menyuruh saya kerjakan. No problem Tuhan. Engkau menyuruh kami lakukan the best. Terbaik. Yang mana kita? Apa kita hamba dengan 5, 2 talenta? Atau hari ini kita adalah hamba dengan 1 talenta? Apa yang saudara sudah kerjakan dengan hidup ini? What have you done? Apa yang sudah kita kerjakan? Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami tidak mengerti benar-benar tentang misteri hidup. Berapa lama Tuhan memberi saya kehidupan, memberi kami kehidupan di dunia ini. Benar-benar kami tidak mengerti. Tapi satu hal kami mengerti, bahwa sepanjang kami dipercayai, ajar kami untuk bisa memegang kepercayaan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan bersegera untuk tidak delay, tidak menunda-nunda. Melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Waktu berjalan dengan sangat amat cepat. Kami menua dengan cepat. Aging. Menua dengan cepat. Dan hidup kami juga kami tidak tahu berapa lama lagi. Dan kami berdoa sungguh. Berikan kami ketaatan. Kerinduan seperti hamba dengan 5 dan 2 talenta. Dan jauhkan kami dari bersikap seperti hamba dengan 1 talenta. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kami ibadah, kami melayani Tuhan. Berkati hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita semua. Untuk boleh mempersembahkan segala karunia yang sudah Tuhan beri. Kita melayani Dia sampai Tuhan berkata, mari hambaku yang setia masuk ke dalam kerajaanku, dan Dia akan memberikan mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda. Agus akan memimpin kita di dalam doa syukur sekaligus memberikan berkat buat kita. Sukasih Tuhan, mari kita angkat iman pengharapan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Di dalam kehidupan, bersama dengan keluarga, dalam melayani Tuhan, memberikan segala sesuatu yang terbaik, yang maksimal untuk kemuliaan Tuhan, sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya menjemput kita sekalian. Amin.